baju, habis beres perform tadi. Sekarang kita langsung lanjut jalan darat ke Jogja. Ini udah menunjukkan pukul. Ada jamnya. Jam 11:17. Semua udah dibawa masker, semua protokol kesehatan. Suami juga protokol istri. Pokoknya sampai bertemu di Jogja. Bye. Bobo dulu, guys. Sip. Sekarang kita on the way ke Borobudur. Jadi akan ada dua lokasi untuk performance-nya. Yang pertama ini di Borobudur itu bersama Padi Reborn. Thank you.
Diriku yang dulu
janji kita, tiada kata akhir untuk pintu harapan diri. Tak ku lepas semua mimpi indah kita, walau itu semua bunda seperti ini hanya mimpi. Seperti mimpi yang tak pernah kuharap, kini berakhir tak seperti yang ku mau. Memulai bersama hingga maut memisahkan kita. Tata bintang-bintang angkasa, namun satu bintang yang berpijak teruntai turun menyapaku. Ada tutur kata terucap, ada damai yang kurasakan. Kilau sinarnya sentuh wajahku, kepedihanku terhapuslah. Alam raya pun semua tersenyum, menunduk dan memuja hadirnya. Terbuka aku menatap wajahnya, aku merasa mengenal dia. Tapi ada entah di mana, hanya hati kemampu menjawabnya. Maha Dewi resapkan nilainya, pencarianku usai sudah. We'll be right back.
Yang indah
Untuk hati yang terluka, tenanglah kau tak sendiri. Untuk jiwa yang teriris, tenangku kau temani. Hidup itu sandiwara yang nyata ternyata delusi. Larut posesi berujung kau gila sendiri. Thank you.
arti alam buat gue ngerasa alam itu adalah bagian dari gue sendiri karena gue hidup di alam ini semua dan gue akan kembali ke alam juga gitu. Alam tuh buat aku tuh rumah nenek. Rumah pertama yang aku tahu, yang udah aku tinggalin lama, yang aku ngerasa gak ada masalah, udah nemuin rumah lain yang lebih menarik. Tapi ketika balik, it feels natural. Musik adalah sesuatu yang indah, yang diciptakan oleh Yang Maha Indah. Jadi sebesar itulah musik. Kalau kita mencintai keindahan, pasti kita mencintai musik.